إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya intisari salat adalah khusyukan dan ketundukan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin hati kita khusyuk dan tunduk di saat salat kecuali apabila hati itu membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang tidak mengagungkan Allah, tidak pula membesarkannya, ia tidak akan khusyuk, ia tidak akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa di antara rahasia gerakan-gerakan salat itu dikomandoi oleh takbir. Dimulai dengan takbir. Ketika hendak rukuk, kita takbir. Ketika kita hendak sujud, kita takbir. Ketika kita naik di antara dua sujud, kita pun takbir. Karena sesungguhnya hakikat takbir, ucapan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, ketika seorang hamba benar-benar hatinya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan khusyuklah badannya. Akan khusyuk pula hatinya. Karena sesungguhnya kekhusyukan badan itu berasal dari kekhusyukan hati. Apabila pengagungan kepada Allah disertai dengan cinta kepada Allah, disertai dengan berharap akan pahala dan keridaannya, disertai dengan ia takut daripada azabnya, maka sungguh salatnya benar-benar akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salat kita kecuali kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya, mengenal dan melihat juga bagaimana ciptaan-ciptaannya yang menunjukkan akan kebesarannya. Karena sesungguhnya ketika hati kita disibukkan dengan memikirkan selain Allah, kita sibuk memikirkan dunia, kita sibuk memikirkan usaha, kita sibuk memikirkan berbagai macam yang sifatnya urusan dunia dan tidak ada di hati kita keinginan bahkan kerinduan untuk bermunajat kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah, maka demi Allah orang seperti ini tidak bisa khusyuk di dalam salatnya. Ketika hati kita sibuk memikirkan dunia dan ternyata pikiran itu kita tahu bawa ke dalam salat kita, akhirnya kita tidak bisa khusyuk dalam salat, sehingga kemudian salat kita tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang selesai salat dan tidak ditulis untuknya dari pahala kecuali hanya 1/10 dari salatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud.
dia tidak mendapat pahala apa-apa dari salatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang hasan, ada orang yang salatnya 60 tahun lamanya, ternyata tidak ada satu pun salatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang benar-benar khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang benar-benar menggugurkan dosa-dosanya saat salatnya adalah yang betul-betul ketika salat hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat yang tidak khusyuk seringkali menimbulkan ketidakmukminahan. Kita lihat ada orang yang salatnya sangat cepat sekali. Yang dia inginkan adalah bagaimana segera selesai salatnya, sehingga ia menganggap bahwa salat itu beban dalam hidupnya. Dia tidak menjadikan salat sebagai kebutuhan hidupnya. Maka saudaraku, padahal kita sangat membutuhkan salat. Kita sangat membutuhkan salat melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kita sangat membutuhkan salat melebihi berbagai macam kebutuhan hidup di dunia ini. Kehidupan badan, tapi salat untuk kehidupan hati kita. Subhanallah. Ketika kita benar-benar menjaga salat kita, maka disitulah akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarra jazu'a, wa idza massahu al-khairu manu'a, illa al-musallin alladziina hum 'ala salatihim daa'imun. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia tidak sabaran. Apabila ia diberikan kesenangan, ia sangat pelit. Kecuali kata Allah, orang yang salatnya, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya dengan penuh kesungguhan. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 70. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang membuat ia senantiasa sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Ketika salatnya benar-benar khusyuk, ketika benar-benar ia tadarruk kepada Allah dalam salat, ketika ia benar-benar menjaga salatnya, maka akan tumbuhlah jiwa dermawan di hatinya. Adapun bagi orang yang menganggap salat itu beban, sehingga ketika terdengar azan hatinya menjadi berat, ketika ia dipanggil salat terasa berat kakinya, demi Allah, ini adalah orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan demikian dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Mereka berdiri dengan malasnya, itu pun riya, ingin dilihat manusia dan tidak mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit saja. Subhanallah. Saudaraku sekalian, maka berusahalah kita untuk menjaga salat kita. Demi Allah, apabila kita benar-benar menjaga salat kita, maka salat itu akan memberikan perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat orang-orang beriman yang beruntung dan sukses. Di antaranya adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia yang beriman yang beruntung itu? Alladziina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Maka perhatikanlah saudaraku sekalian, perhatikan kekhusyukan salat kita melebihi perhatian kita terhadap dunia kita. Perhatikan kekhusyukan salat kita melebihi perhatian kita terhadap rumah tangga kita dan yang lainnya. Karena demi Allah, itu lebih besar dan lebih penting bagi kita
Karena kekhusyuan itu adalah sumber kehidupan hati yang menyebabkan Allah cinta kepada kita, yang menyebabkan Allah terima ibadah kita. Dan apabila Allah terima ibadah kita dan salat kita, akan menimbulkan cinta Allah kepada kita dan keridaannya. Dan itu merupakan cita-cita seorang mukmin, mengharapkannya, mengharapkan cinta Allah dan keridaannya. Maka khusyuk di dalam salat, perhatikanlah ia, jadikan ia sesuatu yang kita benar-benar perhatikan dengan penuh kesungguhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.